Saya terima nikahnya dan kawinnya Sabrina Herunisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Kabar bahagia kembali datang dari dunia hiburan Indonesia. Mentalis sekaligus pembawa acara Deddy Corbuzier resmi menikahi kekasihnya Sabrina Khairunisa pada 6 Juni 2022 kemarin. Momen bahagia tersebut dibagikan Sabrina melalui unggahan video pada laman Instagram pribadinya. Senada dengan Sabrina, Deddy turut mengumumkan pernikahannya melalui kanal YouTube pribadinya pada Senin 6 Juni 2022. Hari itu, Deddy Corbuzier mengenakan setelan jas warna hitam sementara Sabrina tampak anggun dalam balutan kebaya warna soft purple. Dalam video tersebut, dapat disaksikan Deddy dengan lantang mengucapkan kalimat ijab kabul pada prosesi akad nikah. Saya terima nikahnya dan kawinnya Sabrina Herunisa binti Irwan Hasbullah dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Kemudian, acara dilanjutkan dengan pemasangan cincin kawin sebagai bukti tanda cinta Deddy dan Sabrina. Tak hanya itu, pada momen bahagia tersebut, hadir pula beberapa tokoh penting. Salah satunya mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendro Priyono. Selain itu, hadir pula Jaksa Agung ST Burhanuddin yang didapuk sebagai saksi pernikahan Deddy dan Sabrina. Ascanio Nicola Corbuzier, buah hati Deddy dengan mantan istrinya Kalina Oktarani terlihat hadir dan menyambut bahagia kehadiran sosok wanita yang kelak akan mendampingi sang ayah di sisa-sisa hidupnya. Pernikahan ini cukup mengejutkan warganet dan menjadi buah bibir di media sosial lantaran tak ada pemberitahuan sebelumnya baik dari Deddy ataupun Sabrina. Meskipun begitu, banyak warganet khususnya para selebriti yang memberikan ucapan selamat dan doa atas pernikahan Deddy dan Sabrina.